Baru-baru ini sebuah video pernikahan mencuri perhatian warganet di jejaring media sosial. Video yang menampilkan seorang mempelai wanita yang tiba-tiba pingsan di acara resepsi pernikahannya. Penyebabnya tidak lain ialah ketika sang mantan kekasih datang untuk memenuhi undangan pernikahannya. Mengenai lokasi kejadian, sang pengupload video belum memberikan lebih lengkap di mana peristiwa itu terjadi. Dalam video yang beredar, nampak seorang pria yang diduga mantan dari mempelai wanita hendak mengucapkan selamat kepada kedua mempelai dengan membawa sebuah paket berisi uang. Pria itu tampak bersalaman dengan kedua orang tua mempelai yang berada di dekat pengantin. Pada saat hendak menuju ke arah mempelai, laki-laki itu terlihat melewati pengantin pria dan langsung ke pengantin wanitanya. Pria itu tampak mengucapkan sesuatu kepada mempelai wanita dan memberikannya paket yang berisi uang tersebut. Tak sedikit warganet yang memberikan respon dan komentarnya menanggapi video yang beredar di media sosial itu. Kemunculan mantan kekasih yang hadir di pernikahan itu membuat tamu undangan yang lain bersorak. Bahkan saat sang pengantin wanita itu pingsan, beberapa orang malah terlihat tertawa sambil menyerbu pengantin wanita untuk menolongnya. Selain itu, banyak juga warganet yang ikut terharu dan tidak menyalahkan sang mantan untuk hadir di acara itu. Karena menurut mereka, pria itu datang ke pernikahan karena memang sedari awal sudah diundang oleh mempelai untuk menghadiri acara resepsi pernikahannya. Video yang diunggah oleh akun TikTok Elischan13 itu sudah ditonton 14,1 juta kali dan mendapat lebih dari 900 ribu tanda suka dari warganet.